Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan latihan yang memperlebar jari ya. Jadi ini bagaimana kalau misalkan kita melatih misalkan arpeggios minor dalam satu senar, arpeggios mayor dalam satu senar dan lainnya. Oke. Jadi nanti bisa terbentuk lebar ya, melebarkan meskipun jari kita apa? Pendek, tapi nanti bisa jadi lebar. Oke? Ya, selamat menyimak ya. Semoga bermanfaat. Oke, berikutnya ini adalah bentuk mayor arpeggios ya. Kenapa kok ini mayor? Soalnya seperti ini, misalkan saya ambil dari ini. Ini adalah nada C, E, G. Nah, kan sama dengan chord C gini kan. Isinya kan C, E, G. Nah, jadi kalau misalkan ini C, berarti ini F ya. Ini bass, terus ini dis, ini G, ini C lagi. Ya, jadi kita latih naik turun gitu. Di posisi yang sama. Ini adalah 5 diantaranya cara melatih untuk melebarkan jari secara ekstrim ya. Jadi keseluruhan ada 32 cara. Jadi saya share 5 ini. Dan kalau misalkan teman-teman berminat untuk lebih detailnya, oke, silahkan hubungi WA saya ini. Oke, ya, terima kasih.